Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pioner semua, apa kabar kalian hari ini? Semoga teman-teman pioner semua tetap semangat ya. Oke, apakah di tahun 2024 ini akan terjadi open mainnet? Atau mungkin nanti di tahun 2025? Mari kita cari jawabannya bareng-bareng ya teman-teman ya. Oke, teman-teman bisa lihat di sini ada salah satu tweetan dari Justin Lee ya. Di sini tweetannya berbunyi, "Saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada para pioner dan semoga sukses di tahun 2024. 2024 akan menjadi tahun kelima jaringan Pi menambang Pi. Dan sesuai rencana core team, menurut saya sangat mungkin bagi siapapun yang memegang koin Pi untuk menjadi jutawan di sini. Ikuti saya dan mari menjadi jutawan di pasar bullish antara tahun 2024 atau di tahun 2025. Oke teman-teman, jika core team melihat peluang bull run crypto di tahun 2024 atau di tahun 2025, kemungkinan open mainnet Pi Network ini mungkin akan bisa terjadi di tahun 2024 ya teman-teman ya. Jika syarat dari core team bisa terpenuhi ya teman-teman ya. Dan jika di tahun 2024 syarat tersebut belum terpenuhi, mungkin bisa jadi di tahun 2025 ya. Dan ada informasi terbaru juga katanya ya teman-teman ya, core team atau tim inti jaringan Pi berhasil menguji fungsi pembayaran sinkronisasi bertenaga AI untuk Pi blockchain. Kita coba lihat informasinya di sini ya teman-teman ya. Dalam pengembangan inovatif, tim inti Pi Network telah melakukan pengujian komprehensif terhadap fungsi pembayaran sinkronisasi untuk situs web dan halaman dalam Pi blockchain. Pengujian ini yang dilakukan menggunakan metode otomatis 100% AI, menandai langkah signifikan menuju kemajuan sistem pembayaran terdesentralisasi. Titik fokus dari pengujian ini adalah kode, di sini ada ya, ASYNC, elemen penting yang menjembatani pembayaran dan halaman utama, yang berfungsi sebagai fungsi pemeriksaan sinkronisasi dalam model pembayaran Web2. Khususnya, fungsi ini memperluas cakupannya ke semua halaman, termasuk raksasa media sosial seperti Facebook. Keberhasilan pelaksanaan tes ini menggarisbawahi dedikasi dan kecakapan teknis Nicholas dan seluruh core team. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada update-annya ya teman-teman ya, di salah satu akun Twitternya Pi Network Vietnam. Visioner di balik Pi Network telah lama berkomitmen untuk merevolusi landscape mata uang digital. Pengujian baru-baru ini tidak hanya menunjukkan komitmen tim terhadap inovasi, tetapi juga menempatkan Pi Network di garis terdepan teknologi blockchain. Salah satu manfaat utama dari keberhasilan pengujian ini adalah ketangguhan otomatisasi bertenaga AI, yang memastikan sinkronisasi yang lancar dan efisien antara pembayaran dan berbagai platform media online. Pencapaian ini memberikan harapan besar bagi masa depan keuangan terdesentralisasi dan menyoroti dedikasi Pi Network dalam memberikan pengalaman blockchain mutakhir kepada pengguna. Dalam pengumuman yang menarik, core team telah mengonfirmasi niat serius mereka dengan mendeklarasikan peluncuran mainnet 2024. Tonggak sejarah ini ditunggu-tunggu oleh komunitas Pi dan ekosistem blockchain yang lebih luas. Karena ini menandakan transisi ke blockchain yang beroperasi penuh dan independen. Ketika Pi Network terus mendorong batasan dan mencapai tonggak penting, antisipasi terhadap mainnet 2024 semakin jelas. Uji fungsi pembayaran sinkronisasi yang sukses memperkuat posisi Pi Network sebagai pelopor dalam landscape teknologi blockchain yang terus berkembang. Peluncuran mainnet yang akan datang pada tahun 2024 diharapkan menjadi momen yang menentukan bagi Pi Network, karena ini akan menandai transisi dari lingkungan testnet ke blockchain yang beroperasi penuh. Transisi ini diharapkan menghasilkan peningkatan skalabilitas, keamanan, dan fungsionalitas, memperkuat posisi Pi Network sebagai pemain tangguh dalam ekosistem desentralisasi. Fungsi sinkronisasi pembayaran yang berhasil diuji dengan pendekatan berbasis AI
diperkirakan akan memainkan peran penting dalam operasi mainnet. Integrasi yang mulus memastikan bahwa transaksi di Pi blockchain tidak hanya aman tetapi juga efisien, membuka kemungkinan baru bagi pengguna dan bisnis. Komitmen Nicholas dan core team untuk memajukan teknologi blockchain terbukti dalam proses pengujian yang cermat dan dedikasi mereka untuk memberikan solusi dunia nyata. Keberhasilan fungsi pembayaran sinkronisasi menjadi preseden bagi integrasi AI dalam protokol blockchain, mengisyaratkan masa depan di mana otomatisasi dan desentralisasi bersatu untuk memberikan pengalaman yang ramah pengguna dan aman. Saat hitungan mundur menuju Mainnet 2024, dimulai komunitas Pi dan komunitas blockchain yang lebih luas sangat memperhatikan perkembangan lebih lanjut. Prospek blockchain yang beroperasi penuh membawa serta potensi berbagai aplikasi terdesentralisasi, kontrak pintar, dan kasus penggunaan inovatif. Penekanan Pi Network pada inklusivitas dan aksesibilitas tetap menjadi kekuatan pendorong di balik misinya. Peluncuran mainnet diharapkan disertai dengan fitur-fitur yang ramah pengguna, kemudian memudahkan individu untuk berpartisipasi dan mendapatkan manfaat dari ekosistem Pi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pioner yang berbahagia, hari ini tanggal 11 Desember 2023, kami staf PT Golden Diamond Harisa Area 4 Kabupaten Biren, ya, pada hari ini yang disaksikan langsung oleh Bapak JN Aceh dan disaksikan oleh Bapak MA sekaligus staf Area 4 Kabupaten Biren melakukan barter pertama atau Pi Set di Toko Mas Tiara Kabupaten Biren. Insyaallah mudah-mudahan Allah akan memberikan berkah untuk kita semua dan semoga hari-hari perdana ini menjadi awal kebangkitan teman-teman yang sebelumnya berada di Golden Diamond Harisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Toko Mas Tiara pada hari ini sangat siap melakukan Pi Set bagi kita PT Golden Diamond Harisa 2023. Hari ini melakukan barter perdana untuk mendukung GCP Pi First Toko Emas Tiara. Saya selaku GM melakukan barter real. Oke. Oke, dengan nilai setengah gram emas 525.000 ya. Dengan barter fee ialah 0,000710722. Nol IT 00 01 0 7 2 2. Kali blank loh. Halo pionir-pionir Indonesia dan dunia, kita saat ini baru mengikuti Festival Internasional bersama tim Santika memperkenalkan produk-produk dari tim kita yang bisa dibarter dengan Pi Coin. Ada vas bunga dari bahan bekas,
ada sayuran dan makanan pokok, ada elektronik dan onderdil mobil, ada sepatu, ada sendal yang siap dibeli.